Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Wilayah Partai Perindo Provinsi Jambi melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke kantor JEKTV dalam rangka membangun interaksi humanis dan komunikasi untuk bersinergi dalam kemajuan Provinsi Jambi di masa depan. Rabu 12 Januari 2023, kantor JEKTV kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Perindo Provinsi Jambi Henry Atta beserta jajaran. Kedatangan DPW Perindo Provinsi Jambi ini dalam rangka meningkatkan dan membangun komunikasi serta berdiskusi dengan berbagai tema dan ide-ide positif untuk bersinergi demi kemajuan Provinsi Jambi. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Perindo Provinsi Jambi Henry Atan mengucapkan terima kasih karena telah disambut dengan baik di kantor JEKTV. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi serta meningkatkan komunikasi dalam bersinergi membangun negeri. Kami hari ini dari DPW Partai Perindo mengunjungi bersilaturahmi dengan JEKTV dalam rangka untuk membangun komunikasi, bersilaturahmi, bekerja sama ke depannya untuk bagaimana kami bisa sinergi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Partai Perindo ke depannya. Iqbal, JEKTV, melaporkan.